Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kesempatan untuk kita beribadat pada hari ini, yang mana masih memberi kesehatan dan beri nafas untuk kita bernyawa dan beribadat, meningkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dihormati, sebelum kita menunaikan fardu jemaat pada hari ini, marilah sejenak kita merenung kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Karena di akhir-akhir ini banyak kita dengar berita dan dengar kabar bahwa di sana sini umat Islam menjadi sasaran, menjadi paumai bagi orang yang niat tidak baik, bagi orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, oleh itu tajuk yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah sebab-sebab terjadinya kezoliman, sebab-sebab terjadinya zalim di muka bumi ini. Perkataan zalim ini kalau kita bahagi adalah terbagi kepada dua bagi. Zalim diri sendiri dan zalim orang lain buat zalim kepada kita. Zalim pada diri sendiri itu adalah sebagaimana kita tahu bahwa dalam agama Islam orang yang tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah zalim diri sendiri. Sebagaimana ada Nabi Adam waktu keluar daripada surganya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah zalim diri sendiri. Tetapi pada hari ini yang akan saya bicarakan adalah zalim oleh orang lain. Orang lain menzalimi kita, orang lain menzalimi orang lain, ataupun dikatakan dianiayai oleh orang lain. Sebagaimana sejarah membuktikan, kalau kita baca di dalam Al-Quran, baik sejarah itu sejarah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran maupun sejarah yang dipelajari oleh budak-budak sekolah, baik di tingkat sanawi maupun di tingkat macium. Kalau di dalam Al-Quran Tuhan menceritakan cerita tentang Fir'aun, banyak Tuhan menceritakan Fir'aun, kaum Bani Israel, baik di dalam surah Al-Qisas, surah Al-Baqarah dan juga surah Ibrahim, itu selalu ceritakan tentang Bani Israel dianiayai oleh kerajaan Fir'aun.
Kerajaan Fir'aun bertahta di bumi Mesir berpuluh-puluh tahun, menyanyai kaum Bani Israel. Sebagaimana Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wa iz qala Musa li qaumi izkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Ini adalah di dalam surah Ibrahim. Sebab itulah tajuk yang saya ambil pada hari ini itu sebab-sebab terjadinya kezaliman. Pertama adalah berpunca daripada kerajaan yang tidak bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kerajaan itu yang tidak bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam pemerintahannya itu selalu zalim dan selalu buat nyanyo kepada orang lain. Sebagaimana terbukti kepada kaum Bani Israel, dengan bangga, dengan megahnya Fir'aun pada akhirnya mengaku diri sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Itulah berpunca daripada kerajaan yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab daripada kejadian, sebab timbulnya kezoleman di muka bumi. Ini sejarah membuktikan. Sehingga kaum Bani Israel dibunuh, kaum lelaki, sehingga budak juga dibunuh, dibiarkan kaum wanita saja hidup. Karena Fir'aun bimbang dan khawatir akan lahir seorang manusia lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Itulah sebabnya membunuh dan buat kerusakan, suruh pegawai-pegawai cari di mana akan lahir, bunyi kabar akan lahirnya seorang bayi lelaki, bunuh hidup-hidup ataupun halau keluar daripada bumi Mesir. Ini pertama jadi kezoliman, berpunca daripada pemerintahan yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang budak-budak belajar, dia kata ini adalah karyanya prasejarah. Karyanya terjadi belum, tidak ada di dalam sejarah sekolah. Kalau yang di dalam sejarah, dunia sudah digempar. Kalau yang tua-tua masih ingat, yaitu terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 dan 1943. Terjadi Perang Dunia Kedua, ataupun kalau orang tua rumah kita panggil kata musuh Jepun. Karena Perang Dunia Kedua ini terjadi tiga bucu, yaitu Hitler yang berpucu di Jerman, Mussolini yang bertapaknya di Itali, dan juga Jepun bertapak di Asia. Tiga manusia di atas muka bumi ini menggemparkan dunia, menghancurkan dunia, dan berapa ribu manusia mati akibat daripada jahatnya tiga orang ini. Jahatnya kerajaan yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat daripada kata bila lahirnya kerajaan, bila lahirnya pemerintah yang tidak pertuhankan Allah Subhanahu wa taala, inilah akibatnya. Inilah akibat mati orang yang tidak berdosa, mati orang yang tidak bersalah, mati orang yang tidak tahu itu ini. Yatimnya anak, baik anak lelaki maupun perempuan. Yatim piatunya bayi. Kadang-kadang anak lahir tidak kena bapa. Kadang-kadang ibu lahir tidak kena ibu. Dan akibat daripada Perang Dunia Kedua, sebagaimana kalau budak kenal dengan bom Pramanu, itu pecah di dunia, pecah di bumi, Jepun dua butir.
di Nagasaki 1 dan di Hiroshima 1. Akibat bom Paramanu ini, kalau dulu saya pernah ke Jepang tengok, ada lagi bisa-bisa akibat bom Paramanu. Saya tanya orang, kenapa ada orang itu kenek? Kalau mau kita panggil kata kenek, gendoh. Apa dia ni gendoh sangat? Ada orang tepi itu jawab, dia kata, inilah akibat orang kena bom Paramanu. Asap bom Paramanu. Hak kena tu mati dah. Hak ni hak akibat daripada bom Paramanu yang Amerika tak hak di Nagasaki dan Hiroshima. Dua butir tak hak. Amerika, Jepun pada waktu tu istihar Allah perang dunia kedua selalu dah. Jepun istihar mengaku perang dunia kedua lalu dah. Karena di Asia ni Jepun lah yang masuk ke Nagasaki, masuk pergi ke Malaysia, masuk pergi ke Singapura, akhirnya masuk pergi siapa ke Indonesia. Padahal tahun 1943. Dengan Amerika tahu nyebong dua butir ini, gajah Jepun istihakalah lalu dah. Serah lalu dah. Minta tarik semua askar. Askar-askar Jepun yang berada di negara-negara Asia lainnya, hak sudah ditakluk oleh Jepun. Inilah akibat daripada perang dunia kedua. Inilah akibat daripada lahirnya pemerintah dan kerajaan yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu berpunca daripada ingin menakluk, ingin nak menguasai bumi-bumi di daerah lain, ingin nak menjajah orang lain, ingin aku nak jadi besar sebagaimana Hitler dengan pemahaman Hitlerismenya, ingin menakluk benua-benua ber-Eropa, ingin menakluk di Asia Tenggara, ingin menakluk di Asia Tengah karena merebut bahan mentah, merebut hasil bumi daripada negeri-negeri yang kaya raya yang ada di dalam buminya. Ini berpunca daripada kehausan manusia tak cukup-cukup. Kehausan manusia yang bawa oleh nafsu ingin menakluk daerah-daerah yang lain. Inilah akibatnya hasil daripada perang dunia yang kedua. Tapi kita harus ingat, sungguh kita kata perang dunia kedua itu hancur banyak. Tapi hasil daripada, akibat daripada perang dunia kedua itu, lahirlah negara-negara di Asia Tengah. Lahirlah di negara-negara baik di Asia yang berbentuk kata negara nasional. Ataupun lahir sebuah negara yang kita kenal kata, oh negara ni orang Islam memerintah. Lahirnya Mesir, lahirnya Syria, lahirnya Baghdad. Semua itu adalah akibat daripada perang dunia kedua. Setelah selesainya perang dunia kedua, timbulnya dua raksasa yang besar di dunia, yaitu timbulnya Amerika Serikat dan timbulnya Soviet Union. Satunya berpihak ke kanan, satu berpihak ke kiri. Tapi akibat daripada itu, mereka ini membagi pusaka dunia. Kalau kita kata, kita cuma duk bubuk kita orang tua, tapi Amerika dengan Soviet Union bubuk dunia, nak menguasai dunia. Setelah lahirnya, setelah selesainya perang dunia kedua, lahir negara-negara yang berbentuk nasional. Negara yang berbentuk nasional itu ada yang berpihak ke Amerika dan ada berpihak ke Soviet Union. Disitulah kita kenal, kita kata, oh lahir dah negara Islam. Sebenarnya bukan lahir negara Islam lagi. Lahir negara yang orang pemimpinnya orang Islam. Tapi semua negara tidak memerintah dengan cara Islam. Tidak ada negara yang menjalankan hukum hudud.
tidak ada negara yang merejamkan hukum zina selain daripada Saudi Arabia. Semua negara lain itu memerintah dan membentuk undang-undang dasar ataupun rata manut hasil daripada pemikiran manusia. Oleh itu, ada negara yang berpihak ke Amerika, ada negara yang berpihak kepada Soviet Union, sebagaimana Mesir berpihak ke Soviet Union, Libya, Iraq, dan lain lagi. Saudi berpihak kepada Amerika Serikat, Kuwait berpihak kepada Amerika Serikat, Qatar dan lain lagi. Jadi di sinilah tidak akan lahir lagi perdamaian, tidak akan lahir lagi aman, karena semua yang memerata itu duduk di dalam blok masing-masing. Jadi di situlah kezoliman ada lagi. Ini akibat daripada Perang Dunia Kedua. Dan satu lagi akibat daripada Perang Dunia Kedua pada tahun 1948. Tercatatlah di dalam peta dunia sebuah negara yang namanya Israel. Sebelum pada itu belum ada negara Israel. Yang ada cuma Palestin. Setelah hasil daripada Perang Dunia Kedua, lahirlah satu negara yang namanya negara Israel, yang diperintah oleh orang Yahudi, yang ditunjangi oleh belakangnya adalah Amerika Serikat. Sungguh, kalau kita tengok, boleh duduk ke Israel duduk sore sedangkan dikelilingi oleh Arab belakang. Sedangkan Arab berapa buah negeri di tepi itu. Ini tak usah pelik. Tak usah pelik. Israel bukan dia sore dan bukan dia halu, karena dia itu adalah Amerika. Negeri Israel itu adalah Amerika. Cuma sini namanya Israel. Sampai itulah. Kalau di mana pertandingan Islam dengan bukan Islam, kalau Islam walaupun 10, tapi 10 dah jadi 1, 1, 1, 1, dia bukan banyak Islam. Cuma saja. Islam Abdullah, Islam Ahmad, Islam Usman, dia tak jadi 3 tu jadi 1. Bila jadi 1, tak seharap kata negara Israel itu hancur. Kalau semua Arab di tepi keliling itu adalah Arab yang berpihak kepada Soviet, ada Arab yang berpihak kepada Amerika Serikat. Ini akibat daripada Perang Dunia Kedua. Hancurnya, timbulnya negara-negara yang diperintah oleh orang yang beragama Islam, tapi bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Ini akibatnya. Sebagaimana kita tengok di hari ini, kita dok kata terjadinya kezaliman di Syria. Adalah Syria ini anak daripada yang memerintah di hari ini adalah anak pada Hafiz Assad. Hafiz Assad ini dia dulu tu pun memihak kepada Soviet Union. Dia berpihak kepada Uni Soviet. Zaman itu nama dia Soviet Union. Berpihak kepada ke kiri. Sudah jelas. Dia tidak memerintah dengan cara Islam. Sebab itulah kalau kita bertanya hati kita, kenapa Basar datang hati dia seorang Islam, mari berdiri seorang Islam, panggil orang bukan Islam, mari berdiri orang Islam. Datang hati kalau kita fikir, kalau hati kita, tapi tidak pelik. Kenapa? Karena mempertahankan kerajaan yang dia duduk pada hari ini. Itulah jahatnya pemerintahan yang bukan Islam. Sanggup membunuh, sanggup menyatukan anak, berdemok pak tinggal anak yang tidak berdosa, bunuh anak yang tidak berdosa, karena mempertahankan kerajaan, karena mempertahankan nak duduk di atas kursi lagi. Sanggup baik dengan orang yang bukan Islam, sanggup baik dengan orang yang golongan lain, mari hatta mari berdiri orang Islam, karena orang Islam itu tak setuju dengan kita. Itu bucanya.
Asabe itulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sabe itulah. Tuhan wayak tujuan manusia, tua bakik ke manusia di tamu kubur ini untuk jadi khalifah, untuk jadi pemimpin. Pemimpinnya baik, pemimpinnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mana tidak ada pemimpin yang beriman, selama mana tidak ada pemimpin yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selama itu keamanan tidak akan muncul di muka bumi. Ini tugas, tugas kita di atas muka bumi ini. Cuba kita tengok. Amerika melaung-laungkan kata kedamaian akan lahir apabila kerajaan itu memerintah dengan cara demokrasi. Bagaimana di Burma? Apakah tidak demokrasi baru ini milih? Disaksi oleh union, disaksi oleh bangsa-bangsa bersatu, disaksi dengan pemilihan. Tidak ada satu pun yang kata makai suap. Semua itu pilih hasil daripada keinginan rakyat dan memerintah dengan cara demokrasi. Tapi bagaimana nasib Islam Rohingya di Burma? Apakah dunia bicara? Tidak ada. Karena yang menjadi sasaran, yang menjadi mangsa adalah Islam. Karena dunia di hari ini takut dengan perkembangan Islam. Yang mana perkembangan Islam di hari ini kemuncak naik 1,300 juta lebih. Akan menombor satu di dunia dah, umat Islam di dunia. 5 kali ganda perkembangan umat Islam di hari ini. Selama Islam berkembang 15 abad, sudah 1,300 juta lebih umat Islam di dunia. Yang berkembang pesatnya di benua Australia, di Afrika, dan di Eropa. Inilah yang menjadi bimbang bagi orang-orang yang bukan Islam dengan perkembangan Islam. Sebab yang kedua adalah sebab pahami yang salah. Ataupun kalau bahasa orang mengaji kata isma. Seperti Yahudi, dia mengatakan bahwa Zionisme. Zionisme dengan politik Zionisme dia itu akan menindas orang yang bukan Islam, akan menindas orang yang tidak sepahami dengan dia. Pahami apa cek? Pahami kulit putih lebih baik daripada kulit warna. Sebagaimana orang Eropa menindas orang kulit hitam di Afrika. Dan pahami orang Yahudi bahawa Yahudilah yang patut dan sepatut memerintah di dunia. Sebagaimana orang Yahudi kata dalam surah Al-Maidah, waqalatil yahud waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kata orang Yahudi dan Nasara bahawa aku ni anak Tuhan, aku adalah kekasih Tuhan. Ni orang Yahudi dan orang Nasara kata, sebab itulah akulah yang patut memerintah di dunia. Sebagaimana Amerika dia bertindak di hari ini, dia bertindak sebagai sedatu dunia. Sebab itu pemimpin Cina waktu beberapa tahun dulu dia kata, hei Amerika, waktu Bush jadi presiden dulu, hei Amerika, mung jangan berasa kata mung jadi polis dunia, mung tak sepatut jadi polis dunia. Aku ni Cina, dia mengaku kata dia, dengan banyaknya umat Cina. Ini pahami salah. Satu sebab juga membuatnya timur hanyanya timur kezolimi bagi orang lain. Sebab itu di Israel, di Palestin, orang Palestin tidak boleh puasa, disekat oleh orang Israel. Kalau Israel dia merasa bahawa dialah orang yang lebih baik, dialah orang yang patut memerintah dunia. Padahal Tuhan jawab siap dah. Kul falima yu'azzibukum bal antum basharan min khalaq. Sesungguhnya
muda wak malam takut ada wak jahat tu kamu tuah seksa tu dengan perbuatan tu tak khabar tuah jawab selalu dah di ayat tu. Tapi manusia dia tak caroh tu, dia caroh kata dia ni lah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebab-sebab kejadiannya kezaliman di muka dunia, di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dengan karena kita umat Islam, kita yang mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya, kita dok tak khabar. Kita dok biarkan orang yang bukan Islam itu naik memerintah. Kalau kita kira kita satu kesalahan juga, dok biarkan orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, memerintah bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan cantik kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya. Sidang Jumat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah punca-punca dua sebab yang menjadi kezaliman di muka bumi dan dua sebab yang menjadi pertumpahan darah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. والغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita sebagai umat Islam waspadalah dan ingatlah bahwa tugas kita selain daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tugas kita memimpin umat dan memimpin dunia ini menjadi tugas kita juga. Dan akhirnya atas nama khatib pada hari ini istiharkan bahwa di bawah setelah lagi itu pihak masjid mengutip derma untuk membantu kepada orang yang kena banjir. Karena sebagaimana kita tahu keadaan bahawa kita ini adalah di sana sini itu banyak saudara kita yang susah akibat daripada banjir yang diturunnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari Jumaat ini marilah kita sama-sama banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إن الله يعبر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. اللهم أقيم الصلاة.